Bapak Arman yang kami hormati. 20 kilo. Wah, 20 kilo saudara. Wow, wow. Ini mata kubang atau mata sipit ini? Mata sipit. Mata sipit, sama seperti saya berarti ya, mata sipit ya. Mantap. Masih bersih ya. Wow. Wow, 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 ya. Mantap. Yes, 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 yes. Garis. Jangan lupa dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Ajib Nariman. Mudah-mudahan channel ini tetap menjadi channel hiburan dan informasi alternatif untuk Anda semua. Sahabat-sahabat saya, di mana saja Anda berada, satu ekor ikan tuna ukuran sedang baru saja dipotong oleh Abang Arman di Pasar Ikan, Jembatan Budi Kota Sorong, Papua Barat. Abang Arman memotong satu ekor ikan tuna ukuran sedang pesanan pelanggan yang datang langsung ke tempatnya. Pelanggannya adalah salah satu pemilik warung makan yang ada di daerah Pasar Baru, Kota Sorong.
Harga ikan tuna yang dipotong oleh Abang Arman ini dibanderol di kisaran harga Rp350.000. Dan sampai pada saat video ini dibuat, harga ikan tuna masih di kisaran Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensi untuk channel ini, baik berupa like, komen, maupun share. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tidak lupa, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sementara masih menonton video ini. Baik sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, dari Pasar Ikan, Jembatan Buri Kota Sorong, saya mengaturkan salam hangat untuk semuanya dan selamat menyaksikan video ini. Selesai? Tinggal tulang. Oh iya, tulang. Oke, Bang Arman, satu dulu.